So guys, di video kali ini gue cuma mau nyampein beberapa hal aja. Yang pertama, mulai dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, kemungkinan sampai Senin atau Selasa gue gak bakal bisa live streaming karena gue pergi ke Sukabumi. Jadi ya selama 4 atau 5 hari gue gak bakal bisa live. Tapi ya gue tetap bakalan aktif di sosial media, khususnya di Instagram gue yang ada di pojok kanan atas kalian itu. Jadi jangan lupa follow bagi kalian yang mau aja, karena di sana gue bakalan ada update-update mungkin instastory ataupun post foto ataupun video. Dan yang kedua, pada tanggal 25 September 2017 di video ini btw kok muka gue gitu banget ya. Di video kali ini gue membuat video tentang betapa sulitnya gue untuk menemukan nama subscriber. Dan di sini kalian semua punya ide-ide yang menarik, cemerlang, yang legit. Waduh, legit gitu. Dan gue jatuh pada satu nama. Ini ada Vandra Riamon, nah ini si Apip gak jelas ya. Ramon Squad, Octoisme, Fan Squad, terus apa lagi? Fof, waduh, Vandra Octo Ramon Family, waduh, berkeluarga. Okdaw, Oktowadaw, ini apa aneh ini? Mr. Oz, waduh, Mr. Oz kayak Dr. Oz. Ada Osas, anjir, Okto Sang Matir Squad, waduh. Bagus-bagus itu, menarik-menarik cuma. Tapi ada satu yang, ya, sebenarnya agak ambigu juga, tapi ya gue lumayan suka dan cocok. Nah ini dia, Fokers, gue kasih love nih. Vandra Octo Ramon Curse, ya gue nggak, ya nggak pakai curse sih sebenarnya ya. Vandra Octo Ramon Lovers sih, lebih cenderung ke sana. Tapi gue suka dengan Fokers walaupun agak nyaru sama Fuckers ya. Tapi ya tolong lah, jangan konotasinya jangan negatif lah ya. Gue minta pendapat kalian, apakah kalian setuju dengan nama Fokers ini ya? Ejaannya seperti ini ya, Fockers, artinya Vandra Octo Ramon Lovers ya. Walaupun agak gimana gitu ya, tapi ya taruh aja komentar di bawah menurut kalian kayak gimana, pendapat kalian gimana. Dan kalau misalnya kalian setuju dengan nama ini, ya berarti subscriber gue udah resmi punya nama, yaitu Fockers. Simple sih, cuman ya agak ambigu aja kalau dibacanya Fockers ya. Yaudah guys, mungkin itu aja untuk video singkat kali ini. Sorry banget kalau misalkan ya nggak jelas dan nggak ada konten. Tapi gue usahakan hari Jumat, Sabtu, Minggu sampai dengan Senin bakalan ada konten. Gue usahakan. Jadi ditungguin aja untuk video offline-nya. Kalau live streaming gue gak bisa. Tapi kalau untuk update-updatean tentang kehidupan gue, saya kehidupan gitu, nah aktivitas gue itu ada di Instagram gue. Jadi jangan lupa di follow. So, gue Mr. Octo undur diri. Salam amatir. Bye-bye.